Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Masih bersama dengan channel Mas Komarul Huta. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di pintu masuk terminal Purabaya Mungo Rasih pada hari Sabtu sore ya, tanggal 14 Januari tahun 2024. Ini pukul 5 lebih 10 menit ya, oleh Sugeng Rayu dan 27 Trans Apollo Malang Tanjung Perak. Oke, simak video ini sampai selesai. Ini pukul 5 lebih 10 menit ya, ada Sinar Jaya Malang Surabaya Jakarta. Dari Malang ini sudah ada penumpangnya, disusul langsung Sugeng Rayu Surabaya Banjarnegara. Di belakangnya ada Sarinda tujuan Surabaya Semarang Jakarta. Pukul 5 lebih 11 menit, Eka Cepat Surabaya Magelang Wonosobo Purbalingga. Ini kayaknya persiapan berangkat teman-teman ya. Ada bus Transjatim ini. Di belakangnya langsung ada Jaya Utama Indo Hebat Surabaya Tuban Semarang, ini dari Semarang. Dan langsung bus listrik dan Lorena masuk bersama. Oh, Lorena Malang Surabaya Jakarta ini. Dan bus listrik. Pukul 5 lebih 14 menit ada Restu Ekonomi ini dari Jember atau Surabaya Jember. Sulawesi Harapan Jaya hasil terbiasa dari Tulungagung via tol Bahkung style. Warnanya lumayan rame, masih terminal berapa ini tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman. Pukul 5 lebih 16 menit, wow ini dia teman-teman, bus barunya 27 Trans Double Decker Jet Bus 5 Freak. Luar biasa nih, keren sekali. Tujuan Jakarta ya, luar biasa, atas bawah penumpangnya rame, mantap. Dan disusul Harapan Jaya Medium Surabaya Pare Blitar. Penumpangnya rame, mantap. Pukul 5 lebih 18 menit, 2 bis masuk, Tentrem dari Malang, via tol Karang dan bus kota ini. Penumpangnya lumayan rame, bus kota dari JMB dan 27 Trans Cimaira Malang Bogor. Pukul 5 lebih 18 menit John Lete Akas NR. Dari Madura kayaknya. Pukul 5.19 menit ya, ada Damri ini minibus Bandara Juanda Mojokerto. Dan ada Damri tujuan dari Bandara Juanda menuju Terminal Purabaya, penumpangnya rame. Pukul 5 lebih 20 menit, ada dua bus masuk. Ada Restu Panda Patas ini dari Ponorogo ya teman-teman. Dan ada Bagong Patas, Bagong Ekonomi dari Malang, via tol Karang, mohon maaf. Baru banyak terpantau rame nih. Pukul 5 lebih 21 menit, Laksana Ada Patas dari Malang. Kalau Patas berarti via tol Karang lo ya teman-teman. Mohon banyak juga rame. Susul Sugeng Rayu ini, masuk Terminal Purabaya.
7586 Surabaya Purwokerto, ini persiapan berangkat. Pukul 5 lebih 22 menit masuk bus Trajatim. Ini tujuan Porong ya, dari Terminal Medan Gresik. Ini satu-satunya masih masuk Terminal Purabaya Koridor 1 Raden Wijaya. Warnanya berdiri. Pukul 5 lebih 23 menit Sugeng Rayu, Surabaya Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Purwokerto, full tol. Kita lihat ini kayaknya persiapan berangkat ya teman-teman. Pukul 5 lebih 24 menit Surabaya Pusat Pustai dari Jalan Jawali masuk Terminal Purabaya ini. SB19. Oh, penumpangnya full, ramai ada yang berdiri. Pukul 5 lebih 26 menit, Eka cepat. Surabaya Magelang. Dari Magelang ini teman-teman ya. Full tol atau via tol. Penumpangnya ramai dari Magelang. Di belakangnya Sugeng Rayu dari Kota Solo, Jogja 7510. Belakangnya lagi ada bus Transjatim tujuan Porong dari Gresik. Oh, tujuan Gresik ternyata. Terminal Medan Gresik dari Porong. Penumpangnya ada yang berdiri beberapa. Pukul 5 lebih 27 menit. Kita lihat ini. Restu Agung Yavi dari timur ya, atau dari Jember ini, ekonomi AC. Penumpangnya ramai, teman-teman. Bagus ini. Di belakangnya langsung ada Havana Patas ya, dari Malang. Warnanya lumayan ramai. Pukul 5 lebih 28 menit. Wow. Harapan Jaya, AC tarif biasa dari Tulungagung, dan ada bus kota ini. Oh, sini teman-teman. Ada rantingnya. Banyak ramai masuk terminal berapa. Dan ada bus kota. Pratamung Rase dari Pratang. Pukul 5 lebih 29 menit ada AK4. Pukul 5:30 tepat ada AK9 Sejahtera, ini Patas. Oh, kita lihat ini. Ada tulisannya depan Jember, Surabaya Jember atau masih, oh ada penumpangnya ini. Pukul 5 lebih 30 menit ada dua bus non ekonomi atau Patas masuk ini. Sugeng Rayu, Surabaya Solo Semarang. Susul kemenangan Patas dari Jember. Harganya lumayan. Pukul 5 lebih 31 menit Restu Panda, Racun Amasmara, ekonomi dari Malang. Di arteri kayaknya penumpangnya rame, disusul ini 27 trans. Susul AKSNR Madu Bromo. Dari timur ya ini. Dari
Pukul 5 lebih 33 menit ada 2 bus Jaya Utama Indo Ekonomi dari Semarang via Tuban. Di belakang ada Akasmila Sejahtera Madura Surabaya Cirebon. Dan ada Sugeng Rahayu. Berat sekali ya ini teman-teman, penumpangnya rame. 7.99 persiapan berangkat. Dan masih ada lagi Sugeng Rahayu Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Juga persiapan berangkat. Pukul 5 lebih 34 menit Harapan Jaya dari Tulungagung via Tol Aceh Tribesa atau Ekonomi. Pukul 5 lebih 34 menit Restu Panda Patas dari Magetan ini. Penumpangnya ramai dari Magetan. Pukul 5 lebih 36 menit masuk terminal Surabaya ada Sinar Jaya Malang Jakarta. Sweet Family. Juga ada penumpangnya. Pukul 5 lebih 37 menit ada Restu Panda Patas. Dari Ponorogo ya teman-teman. Oh, persiapan berangkat ini kosong. Pukul 5 lebih 37 menit Mira Surabaya Madiun Solo Jogja. Penumpangnya rame dari Jogja. Pukul 5 lebih 38 menit ada Erika. Siapa ini teman-teman? Oh, kayaknya kota ini ya. Pukul 5 lebih 38 menit ada Bagong. AC Tribiasa dari Tulungagung. Armada terbaru ya, body Mac facelift. Armanya masih ramai, masuk terminal Surabaya. Pukul 5 lebih 39 menit ada Sinar Jaya. Oh, ini Madura Jakarta ya. Apakah ini armada rundingan? Sudah ada penumpangnya terpantau ramai. Pukul 5 lebih 40 menit. Oh, ini Bagong Patas ya dari Tulungagung atau Surabaya Tulungagung. Pukul 5 lebih 41 menit Mira Ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja. Persiapan berangkat masih kosongan. Dan ini dia teman-teman. Keren sekali. Bus terbarunya Agramas. Jet bus 5 double deck. Dari Malang ya, Malang Surabaya Jakarta kita lihat keren sekali. Nah, ini kita mendapatkan bus double decker keren sekali Agramas 27 dan Agramas. Penumpangnya sudah lumayan atas bawah. Susun langsung Kalisari Patas Surabaya Malang. Ini dari Malang. Oh, penumpangnya ramai dari Malang. Pukul 5 lebih 42 menit ada Transjatim tujuan Porong. Penumpangnya berdiri dan Bagong AC Tribesa dari Tulungagung via tol. Masih lumayan ramai AC Terminal Surabaya. Pukul 5 lebih 43 menit Transjatim masuk Terminal Surabaya. Tujuan Porong ini dari Gresik.
penumpangnya berdiri moyong-moyong. Pukul 5:44 ini Bali Trans Arkamel persiapan tujuan Surabaya dan Pasar ini. Susul Sugeng Rayu ekonomi Surabaya Solo Jogja. Tujuh 334. Dan ada Sinar Mandir Mulia Naviola Surabaya Tuban Semarang, dari Semarang via Tuban. Dan langsung ada bus kota dari JMP via tol. Pukul 5:46 Resto Pandang. Dari Malang via tol Karangloa, sitar biasa, penumpangnya rame masuk terminal Purabaya. Sebagai penutup video kali ini, masuk terminal Purabaya Bungurasi ada dua bus teman-teman ya ini. Harapan Jaya Patas dari Tulungagung. Disusul Dali Mas dari Bojonegoro Ekonomi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Penumpangnya sampai berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.